Oke, selamat datang di Heki Family. Kali ini kita masih dalam belajar untuk sulap kartu ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika kalian menemukan bahwa channel ini bermanfaat untuk kalian. Kali ini kita akan sulap kartu yang judulnya adalah 4 as. Ini adalah as, 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 as. Sulap ini sangat sederhana, tapi efeknya sangat wah gitu kan ya. Oke, kita mulai. Lihat, saya butuh asisten Pak Mujib. Sekarang kayak gini kok, 1 giga 1000. Oh, di situ aja, nggak apa-apa. Jadi per giga dia 2000. Jadi kalau ada 5. Jadi ini ada 4 as kan ya Pak Mujib ya? Iya Pak. As ini saya taruh di sini. Lihat baik-baik. As ini saya taruh di sini. Ini sangat wah bener. As ini saya taruh di sini. Oke, sekarang tolong ditutup. Saya kembalikan lagi asnya ya. Ya. Saya kembalikan lagi asnya. Oke. Sekarang saya kasih 3 kartu di sini. Gitu juga dengan yang ini. 3 kartu juga. Oke. Sekarang saya acak-acak begini. Oke. Pak Mujib, silakan pegang satu dengan tangan kanan. Ini pilih salah satu. Tangan kanan dipegang semua. Oke, tangan kiri juga pilih salah satu tuh di ya ya. Kalau memilih itu, kita eliminasi ini, kita taruh di sini. Sekarang angkat lagi, saya putar-putar lagi. Oke, pegang lagi. Oke, mau dieliminasi untuk ditaruh sini atau untuk dipakai? Dipakai. Dipakai. Oke. Gimana? Ini as yang saya pilih awal. Anda menganggap bahwa ini adalah as? Yang bawa sendiri. Yang bawa sendiri. Anda percaya bahwa itu adalah as? Percaya. Oke, itulah keajaiban. Sekarang saya sulap semuanya ya. Benar. Anda yakin bahwa ini adalah as? Ya. Oke, kita lihat. As di sini saya masukkan. Oh, di sini ya. Ini saya buang aja asnya ya. Saya buang ke sini. Oke. Ini atau ini saya buang ke sini, mau ke sini, enggak terserah guys. Ini asnya kan. Asnya jadi mana asnya? Itu. Hebat ya, oh begitu. Jangan-jangan hebat dulu, belum selesai. Lihat kartunya. Ini as. Tadi asnya saya taruh di sini kan. Oke, biar lebih hebat lagi. Semua as yang ada di sini saya taruh ke sini. Lihat ya. Ini apa? Uangnya itu dan ini
kalau tak salah semua. Mau diulangi lagi? Tidak, Pak. Kok tidak sih? Karena sulam di sini ini adalah dua kali, Mas. Oh iya, boleh. Boleh ya? Boleh. Makanya perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini as. As semuanya as. Kamu juga nanti ya. Lihat dengan anu. Tak ambil begini. Ya. Tak ambil juga begini. Tak ambil begini. Udah ya. Silakan. Silakan di apa namanya? Ditutup. Oke. Ya. Wah, ditandai. Parah bener ini. Jangan begitu, Mas Bro. Udah ya, sini ya. Oke. Ya balikin lagi. Wah, ditanda ini. Udah, jangan diubah-ubah dulu. Wah, parah bener. Kalau kayak gini harus dikocok se-anu ini. Bentar. Wah, melihat begitu terus. Wah, parah ini. Ya, jangan kayak gitu, Mas Bro. Oke. Ya, guys, ambil untuk dipakai. Untuk dipakai, ambil. Nah, pegang. Asnya tadi di bawah semua, kan? Iya. Saya pindah ke sini semua. Silakan. Biar kelihatan kamera. Wah. Seperti itu. Bagaimana teman-teman, kalian bisa mencari rahasianya? Itulah keajaiban dari sulap. Tapi kalau sudah dikasih tahu triknya, itu menjadi biasa saja. Makanya kalian pause, kalian replay, kalian cari sendiri rahasianya. Nah, bagi-bagi itu biarin dia aja ngasih. Aku kan buat asisten. Oh, ada. Oke, sekarang ini adalah rahasianya. Ini adalah rahasianya. Waktu kita memasukkan ini ke sini, ini memang benar-benar kita taruh di sini. Ya. Nah, ketika kita menyuruh orang untuk menutup ini, secara cepat kita entah begini entah bagaimana begitu ya, itu kita pindah asnya. Jadi ini asnya, nah, tadi asnya di sini loh, sekarang saya taruh lagi asnya. Jadi permainannya seperti itu kan ya. Nah, lalu kita taruh di sini kan tiga lagi. Kita tahu bahwa asnya itu sudah tidak ada di bawah. Kita lihat. Asnya tidak ada di sini. Asnya tidak ada di sini. Asnya tidak ada di sini. Semua as ada di sini. Bagaimana itu? Sudah kelihatan belum? Kalau masih belum kelihatan, kita ulangi lagi. Oke, lagi as. Seharusnya sulap itu tidak boleh dilakukan dua kali karena itu sama saja dengan mengungkapkan rahasianya. Tapi karena kita sedang belajar, ya nggak apa-apa. Oke, lagi ya. Taruh sini. Taruh sini. Taruh sini. Ya, kita alihkan sebentar dia begini. Kemudian kita taruh lagi. Kita lihat, ini bukan as. Ini juga bukan as. Ini bukan as. Lalu asnya kemana? Asnya itu kesini. Bagaimana? Bisa dimengerti? Belum, ya kan ya? Rahasianya ada di sini, kawan-kawan. Jadi kartu ini, kita beli kartu itu yang pinggir-pinggirnya itu putih.
sehingga kita ketika diginikan pun masih nggak begitu kelihatan. Padahal kartu ini kita sudah desain seperti ini. Nah, kita sudah balik dua kartu seperti ini. Jadi saat kita taruh begini, dalam sekelebat aja begini pun kita sudah balik kartu ini. Atau kalau memang tidak ada meja, kita siapin begini, ayo tutup dan sebagainya, itu sudah kita balik ini. Itu triknya seperti itu. Jadi mereka suruh menutup ini itu, wah, mata mereka itu biar terpaku di sini aja, dan kita dengan kecepatan yang ya sebentar lah atau apa atau begini serit begitu jangan boleh begitu kan, serit, begitu kan. Ke ini aja, ke email P2M. Itu rahasianya. Jadi meskipun orang banyak berkumpul, diulang berulang kali pun kalau kita belajar ya begitulah, pokoknya begitu-begitu tuh, kita akan sanggup memukau banyak orang. Oke, selamat memeriahkan suasana. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di trip selanjutnya.